Wang Juran baru-baru ini banyak mendapat sorotan berkat aktingnya dalam drama Cina Firework of My Heart. Sebelumnya, Wang Juran juga sempat menjadi topik pembicaraan panas saat membintangi drama Cina Have a Crush on You pada bulan Februari 2023 lalu. Sedang naik daun, Wang Juran sudah banyak membintangi drama Cina dengan berbagai genre. Penasaran apa saja? Halo YouTube lovers, selamat datang kembali di channel Hanakaru Official. Di kesempatan kali ini, Hanakaru Official akan membahas 8 drama Cina terbaik yang dibintangi oleh Wang Juran. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol yang ada gambar loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami. Nah, langsung saja, ini dia 8 drama Cina terbaik yang dibintangi oleh Wang Juran. Oh My General. Serial drama Oh My General tayang pada tanggal 25 Oktober 2017. Drama ini berkisah tentang kisah cinta antara wanita kuat dengan pangeran yang berparas cantik. Setelah mereka bertunangan, kondisi dalam istana menjadi tidak terduga. Untuk pemeran utama wanitanya, aktris cantik yang bernama Ma Sandra. Sedangkan untuk pemeran utama prianya adalah aktor Shen Yilun, atau dikenal juga sebagai Sang Peter. Drama ini berjumlah 60 episode. Adapun peran Wang Juran dalam drama ini sebagai Liu Xiyin. The Legend of Xiao Chao. Drama ini pertama kali tayang pada tanggal 3 November 2023. Drama yang mengangkat genre historical dan romance ini memiliki 48 episode. Drama ini banyak menghadirkan aktor dan aktris populer seperti Tiffany Tang, Xiaon Dao, Charmaine Seh, Jing Chao, Amber Lu, dan masih banyak lagi. Peran Wang Juran dalam drama ini sebagai Yu Xiao atau Selir Ye Lucian. The Last Goodbye to Mama. The Last Goodbye to Mama adalah serial drama Cina yang rilis pada tahun 2021 di Youku. Drama ini merupakan garapan dari sutradara Chow Dun dan naskahnya ditulis oleh Gong Xiu. Serial ini juga dibintangi oleh Dong Ji, Yin Fang, Zhao Wei, Lu Fangseng, Cai Lu, dan Wang Juran. The Last Goodbye to Mama menceritakan tentang seorang anak berusia 18 tahun bernama Ding Saojun. Dia berpisah dengan ibunya dikarenakan harus kuliah di Beijing. Dan setelah lulus kuliah, dia pun bekerja di sana, sehingga dia sangat bahagia. Namun kebahagiaannya itu hanya sementara, karena sang ibu menderita penyakit mematikan dan waktunya tidak akan lama, sehingga dia harus menemani ibunya. Drama ini berjumlah 30 episode. Adapun peran Wang Juran dalam drama ini sebagai Yuya. Royal First. Royal First merupakan drama Cina bertemakan kerajaan. Dengan 40 episode, serial ini mengisahkan tentang kisah cinta antara seorang juru masak kerajaan dan seorang prajurit. Pemain utama dalam Royal First diantaranya Su Kai, Wu Jingyan, Wang Jiyan, Wang Yize, Wang Juran, Zhang Nan, He Ruixian, He Fengtian, Wang Yan, dan Liu Min. Adapun peran Wang Juran dalam drama ini sebagai Su Yuhua, seorang ahli masak istana yang ambisius. Have a Crush on You. Drama Cina yang sempat viral pada Februari 2023 ini menceritakan tentang kisah lama bersemi kembali. Sepasang mantan suami istri yang berprofesi sebagai dokter ahli bedah. Setelah bercerai, keduanya berpisah dan tidak berhubungan sama sekali. Beberapa tahun kemudian, mereka bertemu dan memulai hubungan dari awal. Wang Juran berperan sebagai Ruan Liu Zheng, yakni pemeran utama wanita.
Ia semakin populer di internasional melalui drama romantis ini, berjumlah 36 episode. Have a Crush on You atau Love Hill dapat ditonton di platform streaming WeTV. The Longest Promise. Drama The Longest Promise yang tayang bersamaan dengan Firework of My Heart ini bercerita tentang kisah cinta seorang putri dan pangeran. Sayangnya, kisah cinta putri dan pangeran ini harus terhalang oleh status antara guru dan murid. Meskipun Wang Quran berperan sebagai pemeran pendukung, namun drama yang dibintangi oleh Xiao Zan dan Ren Min ini juga tidak kalah menarik untuk ditonton. The Longest Promise tayang pada tanggal 2 Juli 2023 dan dapat ditonton pada platform streaming WeTV. Firework of My Heart. Dipasangkan dengan aktor tampan Yang, Wang Quran kembali menoreh popularitas berkat drama Cina Firework of My Heart. Drama ini bercerita tentang kisah cinta terhalang restu antara kapten petugas kebakaran dan seorang dokter UGD. Sempat berpacaran di usia muda, hubungan Song Yan dan Su Xin terpaksa terpisahkan karena perbedaan kelas sosial. Wang Quran berperan sebagai Su Xin, seorang dokter wanita yang cuek dan berasal dari keluarga kaya raya. Joy of Life Season 2. Drama kostum yang masih dalam proses syuting ini bercerita tentang usaha seorang anak dalam mengungkap misteri pembunuhan sang ibu. Dalam drama Joy of Life Season 2, Wang Quran akan berperan sebagai karakter pendukung bernama Sang Wen. Sayangnya, jadwal detail penayangan drama Cina yang dibintangi oleh Wang Quran ini masih belum diketahui. Nah, itulah 8 drama Cina terbaik yang dibintangi oleh Wang Quran. Kamu suka drama Wang Quran yang mana nih? Jangan lupa di like dan komen juga ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.